Ma. Ini datangnya daripada seorang pak cik lah ya, namanya Pak Rashid. Ya, Pak Rashid berkongsi pengalaman. Katanya beliau dengan isterinya menunggang skuter, motosikal lah nak balik rumah. Dan perkara ini berlaku pada tahun 2009. Dia tak ingat bulan berapa, tapi yang pastinya 2009 kisah ini berlaku. Beliau dan isterinya sedang menunggang skuter di sekitar kawasan dekat Woodlands Road. Anda tahulah Woodlands Road tu di mana? Bila dia sedang menunggang motor skuternya, ya, sedang dia tunggang, ada kenderaan ni berhenti di tepi jalan. Jadi dia nampak dari jauh kenderaan ni tekan hazard light lah. Jadi lampu kuning yang kelap-kelip tu macam beri amaran lah, ada kenderaan sedang berhenti. Jadi kata pakcik Ita ni lah, dia kata, saya kisi nampak lampu tu, kereta tu berhenti tepi jalan. Saya pun masuklah impit kanan, ya, skuter saya, dan saya slow down. Sebab apa? Saya sebelum ini tunggang terlampau laju, takut-takut nanti ada kemalangan yang berlaku. Takut-takut pula dekat kenderaan tu ada orang nak keluar, takut dia buka pintu terkena, ya, skuter yang saya tunggang. Jadi bila saya slow down, saya ni ternampak sesuatu dekat tempat duduk belakang pemandu. Saya nampak benda tu sekilas pantas. Ya, bayangkan para pendengar Ria 897 FM, nampak benda tu sekilas pantas, kata Pak Cik Ita ni lah. Bila nampak, saya tahu ada benda yang tak kena. Sebab kisi kata uncle kita ni, beliau adalah sedikit ilmu yang dia pelajari dan pernah membantu beberapa orang. Jadi saya pun cuitlah peha isteri saya yang sedang duduk di belakang. Isteri saya pun ya cuit saya balik. Maknanya dia tahu apa yang saya tahu. Kemudian tonggang punya tonggang, nampak kisi kereta tu mula bergerak dekat belakang. Sampai kereta tu dekat tepi, ada satu kawasan simpang 4 di Woodlands Road. Ada lampu trafik. Motosikal saya berhenti, skuter saya berhentikan. Kereta tu pun masuk perlahan-lahan di tepi saya. Kali ini saya sebelah, katanya kali ini saya masih lagi berada di lane sebelah kanan, kereta ni pula sebelah kiri. Jadi kata Pak Cik kita ni, saya signal pada lelaki yang sedang memandu. Dekat belakang masih nampak kisi ada perempuan sedang duduk. Pemandu ni turunkan cermin. Saya cakap dengan dia, "Bang, seorang je nak ke mana?" Dia pusing, dia tengok saya. Macam satu pandangan yang, aku kenal ke pakcik ni? Jadi dia tengok, "Oh, cik, seorang cik nak balik." Bila dengar dia kata seorang, saya dengan isteri terperanjat. Dekat belakang kereta Woodlands Road tu, siapa yang duduk perempuan tu? Jadi saya kata pada dia, "Boleh minta tolong tak kejap?" "Tolong apa, cik?" dia cakap dengan saya. "Nanti depan tu boleh berhenti sekejap tak? Ada benda lah yang pakcik nak minta tolong." Jadi si Mamat yang memandu ni, dia macam nak tak nak, takut-takut dia pula kena dengan saya. "Tolong apa, cik? Saya nak kena rush balik rumah, dah lambat, cik. Tolong sekejap je, bang. Tolong sekejap je. Boleh tak tolong? Ini emergency lah," saya kata pada dia. Jadi si Mamat ni berhentilah akhirnya, ya, berhenti dekat tepi. Saya pun motosikal saya jalan, kemudian berhenti di hadapannya. Dia masih dalam kereta. Saya datang ke arahnya, dia turunkan cermin. Saya dapat lihat kisi tangan dia, tiba-tiba dia kunci keretanya, takut-takut saya nak merumpak dia. Saya kata, "Mat, jangan khawatir, pak cik bukan nak rumpak engkau. Kau keluar sekejap boleh?" "Tak apalah, cik. Nak apa, cik? Kau keluar sekejap." Mati-mati dia tak nak keluar. Kisi, saya terpaksa berterus terang. "Kau tengok cermin?" "Cermin mana?" "Cermin kat tengah tu." "Astaghfirullahalazim, pakcik, apa tu?" Baru dia buka pintu, dia keluar, dia terus diri dekat motosikal dekat dengan isteri saya. Saya tutup pintu, saya pergi ke arahnya. "Aku suruh kau keluar, kau tak nak?" "Tak, cik, saya ingatkan pakcik nak rompak saya." "Pakcik apa tu, pakcik dekat belakang kereta saya, cik." "Kalau aku tahu, aku tak perlu panggil kau turun. Kau buat apa tadi?" Dia diam.
Tadi kau berhenti kereta tepi jalan, kau buat apa? Dia diam. Akhirnya, setelah saya tanya dan tanya, baru dia cakap. Tak ada, cik. Tadi saya tak tahan nak terkucil. Saya buang air kecil kat pokok tu. Engkau ni pun buang air kecil sembarangan. Casey, dia minta saya tolong. Letakkan motosikal dekat bahu jalan, kemudian naik kereta dia, dihantar balik. Habis saya kata, besok pagi motosikal nak macam mana nak ambil? Dia kata nanti diambilkan, sama-sama dihantar saya. Oleh kerana saya kesian tengok dia, saya pun dengan isteri naik kenderaan sama. Tapi saya kata, saya nak duduk belakang dengan isteri. Dia kata okey. Sepanjang perjalanan kami berbual-bual, dia rasa seram. Dia rasa seram. Yang hairannya kisi, sampai di rumah saya, dia turunkan saya, kemudian dia letak kenderaannya tempat loading-unloading bay. Saya tanya, kau nak ke mana? Saya balik naik teksi, cik. Nanti besok saya datang ambil pakcik. Kita pergi ambil motor. Itulah kisi pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.